Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas, kali ini saya akan ngegacha sesuai omongan saya kemarin. Saya itu kalau nggak dapat 6 slot kurang lega ya, dan di sini saya udah gacha 1273 kali dan ini adalah PT 1500. Ini udah guaranteed dapat slot 6 ya. Tapi katanya itu di reset ya kalau dapat slot 6 gitu. Oke, dan ya bahan-bahannya sendiri untuk buat gacha itu pakai yang ini ya Mas. Kalau buat gacha itu pakai ini ya, namanya bentar kok nggak bisa diklik namanya. Ini loh Mas, namanya Runebit AdSense ya. Runebit AdSense sendiri kalian, kalau saya sendiri sih ngumpulin selama 7 hari itu dari mana aja. Yang pertama itu dari jurnal, itu achievement kalau nggak salah, bukan yang ini ya, yang skenario kalau nggak salah di main quest ini saya dapat reward-reward tersebut ya, pokoknya dari situ itu dapat. Terus dari mana lagi, saya ngumpulin dari kelarin quest sub quest kayak contohnya kayak gini, nah kayak gini dapat kayak gini ya, sub quest gitu. Kita lihat tuh, ada yang enggak dapat, ada yang dapat normal skill kayak gitu, sub quest. Dan juga yang terakhir nih beli dari ore shop ya, ore shop sendiri kita bisa beli ini ya, bisa beli ini, saya akan beli sampai habis ya, pokoknya ya beli habis-habisan lah ini. Oke, udah habis. Nah, saya gold ore-nya, ore-nya sendiri dapat dari mana? Ore-nya itu tiap hari kita itu dikasih sama GM-nya ya, lewat email. Jadi jangan lupa diklaim di email. Itu tiap hari kita dikasih sekitar 3000-an gitu. Selanjutnya lagi ore-nya itu saya bisa dapetin dari nge-clearin area-area gitu, mapping, itu juga dapetin ore kayak gitu ya. Contohnya kayak ini. Nah, kayak ini 100. Nah, 100. Kalau di episode 2 itu dapatnya ore-nya itu 200-an ya, ya Mas. Nah, sekarang dapat lagi dari hadiah kayak gini Mas ya. Ini lewat main game selama 30 menit dapat 500. Ini tiap hari kita dapat. Terus dari Vesta mungkin dapat apa enggak ya? Lupa saya. Dari Vesta kayaknya enggak dapat deh. Dari Vesta saya dapat ya, ini dapat ya 5000, buset banyak. Terus di sini juga dapat sekitar 130 atau 150 ini Runebit agent-nya dari sini, Vesta event ya. Terus dari mana lagi ya? Pokoknya banyak lah yang bisa kita dapat dari Rune Hunter Pass ini yang enggak beli. Ya dari situ ini bayar, oke. Okay. Pokoknya dari sini ya. Itu banyak banget tuh dapatnya. Sama lagi dari grinding juga bisa drop ya. Ini tumbalnya saya pakai yang ini ya. Loh kok baru 104, 184 masih kurang aja. Masih kurang banyak ternyata. Ya udah, nanti kekurangannya mungkin saya tukerin ya ini ke ini ya. Oke. Kan gacha ya sampai dapat 6 slot ya Mas. 6 slot apakah sampai PT? Oh, jangan sampai PT lah ya. Sisanya kita buat itu masih buat mindahin, karena di kalau udah selesai episode 2 itu kalau kita mau pindahin slot 6 ke skill yang lain itu bayar pakai ini ya masih, pakai bahan-bahan action kayak gini ya. Ayolah. Sebenarnya di sini bisa masih kalian klik mau berapa slot gitu. Nanti masih tinggal klik repeat-nya berapa kali itu. Jadi nanti gak usah pencet-pencet kayak gini, kan capek ya pencet-pencetnya. Ya itu kalau pengen gak pencet-pencet ya. Tapi saya pengen pencet-pencet masih. Biar berasa lah. Ayo. Dapat 6 guys, jangan sampai PT. Masa sampai PT ini. Suram amat.
Lah, saya ngumpulin selama 7-8 hari loh. Sampai ke or saya habis buat beli Bit Exchange Rune ini. Biasanya kalau dapat 5-6 itu bunyi ya, dreng gitu bunyi. Dan kalau kita klik enchant itu ada tulisannya mau enchant apa kakak. Buset, kakak dapet dong, sampai PT ini kayaknya. Sampai PT dong. Astaga, masih nggak dapet masih. Beneran sampai PT masih. Wah, hampir 400 kali, 1400 kali dan gak dapet-dapet. Tapi saya lihat di Facebook kebanyakan orang-orang sampai PT masih. Nah ini saya takutnya kalau ngeklik-ngeklik terus 14 nanti. Kebanyakan di Facebook yang di post itu masih sampai PT 1500. Tapi ada juga yang baru 30 dapat 6. Itu tergantung ya rezekinya masing-masing ya. Jadi nggak harus sampai 1500 ya. Tapi kebanyakan ya 1500 lah. Oke, ini udah sampai 1400 dan masih belum dapat. Jangan sampai saya tukerin nih. Please. Jangan sampai nge-convert ini. Aduh, nggak dapat dong. Aduh, beneran sampai PT masa. Capek sampean. Aduh, tinggal 15, tinggal. Astaga, nyampe PT masih kurang sekitar berapa ya? Sampai PT ya. Tadi saya harus nukerin berapa ini? Astaga, nggak dapat. 57 berarti kurang 43 ya, 43. Oke Mas ya, di sini udah siap panen ya. Kalian itu jangan ikutin saya ya Mas ya. Kayak gini nukerin barang ke convert ke sini ya. Itu sebenarnya kurang worth it sih. Kalian sebenarnya bisa dapat jika sabar sekitar 10 harian itu udah bisa dapetin sampai 1500 PT ya. Itu kalau sabar ya, kalau nggak sabaran ya kayak saya gini ya beda lagi sih. Oke, jadi ya ini udah dipastikan dapat ya. Awas salah, ini udah bener pakai yang level gede 25. Oke, PT masuk sampai PT sih. Lihatlah nanti PT-nya di reset apa gimana. Harusnya di reset sih. Kalaupun nggak nyampe PT terus dapat 6 masih slot 6 langsung di reset masih. 77 masih jauh sih. Masih jauh. Oke, udah 90. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan 10. Masih kurang satu lagi jir. Harus 1500 lebih satu jir. Oke, kita bikin dulu satu lagi Mas. Ternyata saya kira pas 1500 Mas. Ternyata 1501 dong. Kita convert dulu masih sekali. Astaga, masih ada satunya dong. Ya ampun. Oke ya, ini sih mah nggak seneng sih masih. Ini mah sedih masih. If you achieve maximal 6 slot, BU Singrun, Breed Essence 1500, Team A 6 slot will quarantine to apply if your. Oke, kita apply. Oke, 6 slot ya. Wow, masih sekarang ternyata kalau udah kepake ya
1.500 sekarang menjadi 3.000 untuk PT-nya. Naik ternyata. Oke, dan slot saya itu pas masih warnanya hijaunya pas masih hijaunya pas masih. Hijaunya 3, merahnya 2 pas ini. Ini pas ini masih. Oke, jadi saya nggak perlu itu ya. Kita pakai mana ya, projectil attack speed. Oke, jadi 1000 plus. Kita cobain di ini ya, masih di segreget apa sih damage-nya kalau udah full 6 gini. Ah. Oke, nge-lag. Oke, damage-nya jadi 40-an sih. Tapi dari kemarin damage saya bisa 40 sih. Ya, naik lumayan dan makin kenceng karena saya pakainya pakai attack speed. Tapi MP saya kok boros ini. Kok bisa sampai 50, wah, hari. Oke, masih jadi itu dia, masih gacanya itu enggak hoki ya. Astaga. Asli itu parah banget sih. Ada nyeselnya sih, saya sebenarnya harus sabar dulu. Mungkin 10 hari itu udah bisa dapat, enggak perlu sampai ngorbanin or apa ngorbanin tadi rune di convert. Oke, masih jadi itu dia masih pengalaman saya untuk dapetin 6 slot. Kurang lebihnya saya mohon maaf masih. Terima kasih yang udah like dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.